PRK Kimanis, Muhammad Alamin calon sah daripada Barisan Nasional. Barisan Nasional BN mengumumkan Ketua UMNO Kimanis, Dato' Muhammad Alamin menjadi calonnya pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis 18 Januari ini. Muhammad 48 pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bengawan selepas memenangi kerusi berkenaan pada pilihan raya umum ke-13 PRU 13 sehingga tewas pada PRU ke-14. Ketika mengumumkan calon itu, Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, keputusan memilih Muhammad itu dibuat selepas empat pusingan membuat kaji selidik. Pemilihan Muhammad adalah keputusan UMNO Sabah yang mendapat kuasa autonomi daripada UMNO Pusat. Selepas membuat kaji selidik, kami mendapati Muhammad adalah calon yang menepati kriteria yang kami tetapkan selain menjadi pilihan rakyat di kawasan Kimanis. Kami yakin dengan calon yang dipilih, yang juga anak tempatan Kimanis dan pernah menjadi wakil rakyat, selain beliau bukanlah individu yang asing di Parlimen Kimanis. Kami berasakan faktor itu penting bagi memastikan penerimaan positif pengundi di Kimanis terhadap calon kami yang juga penuh yakin akan keupayaan calon untuk berkolaborasi secara aktif dengan semua jentera BN serta komponen parti pada PRK ini, katanya dalam sidang akhbar selepas mengumumkan calon BN dan UMNO di Kimanis hari ini. Muhammad yang bertanding dalam PRU 14 di Dewan Undangan Negeri DUN Bengawan bagaimanapun tewas kepada calon Parti Warisan Sabah Warisan, Dr. Daud Yusof. PRK Parlimen Kimanis diadakan selepas Mahkamah Khas Pilihan Raya mengisytiharkan kemenangan bekas Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman terbatal kerana pelanggaran peraturan pilihan raya. Berikutan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan penamaan calon pada 4 Januari dan hari mengundi pada 18 Januari. Anifah yang mewakili BN menewaskan calon warisan Datuk Karim Bujang dengan majoriti hanya 156 undi. Mengulas lanjut, Bung Mokhtar berkata, kemenangan BN pada PRK Kimanis akan memberikan impak politik yang besar khususnya kebangkitan semula UMNO di Sabah. Parti pembangkang lain seperti Parti Bersatu Sabah PBS juga turut memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional, katanya. Sementara itu, Warisan Umum Karim Bujang calon PRK Kimanis. Ketua Bahagian Kimanis Parti Warisan Sabah Warisan, Karim Bujang diumumkan sebagai calon parti itu bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis. Presiden Warisan Muhammad Safi Abdal membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Warisan PRK Parlimen Kimanis di Dewan Terbuka Membakut dekat Kimanis hari ini. Karim 67 ialah calon warisan bagi kerusi itu pada pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018 tetapi kalah dengan majoriti tipis 156 undi kepada bekas Menteri Luar Anifah Aman yang ketika itu bertanding atas tiket Barisan Nasional BN. Karim memfailkan petisyen pilihan raya pada 18 Jun tahun lepas untuk mencabar keputusan pilihan raya itu. Anifah kemudiannya keluar UMNO Parti Komponen BN dan menjadi wakil rakyat bebas. Karim pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Bengawan selama 5 penggal dari tahun 1990 sehingga 2013. Selain pernah menjawat jawatan kanan dalam Kabinet Negeri Sabah sebagai pembantu menteri. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Muhammad Safi yang juga Ketua Menteri Sabah berkata, Warisan memilih Karim sebagai calon parti itu selepas melihat perjuangan serta pendiriannya untuk mencabar keputusan bagi kerusi Parlimen Kimanis pada PRU ke-14 di Mahkamah. Muhammad Safi berkata Karim adalah seorang pemimpin politik berpengalaman luas dan mempunyai semangat juang tinggi selain tidak pernah kalah dalam pilihan raya sebelum ini kecuali pada PRU ke-14. Pada pilihan raya lepas bagi kerusi Kimanis pada PRU ke-14, ada isu berbangkit dan itu yang masuk mahkamah. Jadi mahkamah putuskan bahawa perlu ada PRK. Maknanya dia, Karim, tidak kalah. Jadi dari segi perjuangan, pengalaman saya mempertimbangkan secara dalam untuk memilih Karim sebagai calon warisan. Kita perlukan seorang daripada suku kaum Brunei yang berani bersuara lantang mengenai kepentingan masyarakat Brunei, katanya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK Parlimen Kimanis pada 18 Januari ini manakala penamaan calon pada 4 Januari dan pengundian awal pada 14 Januari.
PRK Parlimen Kimanis diadakan selepas Mahkamah Persekutuan pada 1 Disember mengekalkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kota Kinabalu yang membatalkan kemenangan Hanifah bagi kerusi itu. Hanifah memperoleh 11,942 undi dalam pertandingan tiga penjuru calon lain dari Parti Harapan Rakyat Sabah meraih 1,300 jumlah undi. Terdahulu Muhammad Safi ketika berucap mahu Ahli Warisan dan Parti Komponen Pakatan Harapan PH di Sabah termasuk Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO bekerjasama dalam memastikan kemenangan warisan dalam PRK Kimanis. Sementara itu Karim ketika ditemui berterima kasih kepada pucuk pimpinan tertinggi warisan APKO dan PH Sabah atas kepercayaan diberikan kepadanya untuk kembali bertanding pada PRK itu. Sumber daripada Pernama. Kita beralih kepada perkembangan berita terakhir. Mufakat nasional kurang sesuai di Sabah, kata Zahid Hamidi. Ia selepas mengambil kira keadaan politik di negeri itu, kata Presiden UMNO itu. Mufakat nasional sebuah kerjasama politik yang diketuai UMNO PAS kurang sesuai dengan keadaan politik di Sabah, kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Tanpa mengulas lanjut, beliau membangkitkan Mufakat Sabah yang menurutnya bermula dengan PRK Kimanis. Mufakat nasional mungkin kurang sesuai di Sabah kerana latar belakang politik yang berbeza. Bagaimanapun, inilah Mufakat Sabah yang bermula di Kimanis, katanya dalam ceramah di Kampung Pimping di kawasan Parlimen itu semalam. Ucapan Zahid itu menyusuli Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang memperkenalkan pengerusi UMNO Kimanis Muhammad Alamin sebagai calon Mufakat Nasional yang mewakili UMNO dalam PRK tersebut yang akan diadakan bulan ini. Apa yang pentingnya kerjasama Mufakat Nasional ini? UMNO PAS MIC, MCA, PBS iaitu Parti Bersatu Sabah dan parti-parti bukan Islam yang tidak ekstrim, kata Hadi. UMNO dan PAS memeterai piagam Mufakat Nasional pada 16 September 2019 dan dijangka diwujudkan secara rasmi pada Mei 2020. Terdahulu BN Sabah dilaporkan dalam perbincangan dengan sejumlah parti pembangkang negeri itu untuk bekerjasama dalam PRK ini. Lima parti pembangkang Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Demokratik Liberal LDP, Parti Solidariti Tanah Airku STAR, USNO dan Parti Progresif Sabah SAPP membuat keputusan untuk tidak bertanding. Dalam ucapannya, Hadi turut menggesak umat Islam di Kimanis agar memilih calon yang paling kurang bahaya. PRK ini calon Islam lawan dengan calon Islam yang lain. Tetapi kita kena lihat gabungan parti. Kita bukan menentang sesiapa, tetapi kita pilih yang paling kurang bahaya kepada orang Islam, katanya. Kita tahu UMNO ada salah silapnya, tetapi PH lebih besar silap, katanya, yang membangkitkan dakwaan PH dikawal oleh DAP. DAP ini dilahirkan oleh PAP, Parti Tindakan Rakyat yang memerintah Singapura. Kita tak mahu orang Cina yang fanatik apabila mereka berkuasa. DAP ini dilahirkan oleh PAP, Parti Tindakan Rakyat yang memerintah Singapura. Kita tak mahu orang Cina yang fanatik. Apabila mereka berkuasa, mereka tidak peduli. Bukan sahaja orang Islam tetapi juga orang Kadazan dan Dusun. Ini perangai DAP yang menguasai PH hari ini. Kita tidak menyalak bukit, tidak menyalak kepada warisan atau bersatu. Kita menyalak kepada anjing dan babi yang ada di bukit, katanya. Parlimen Kimanis merangkumi 63.16%, pengundi Bumi Putra Muslim, Bumi Putra Bukan Muslim 30.67%, Cina 3.59% dan lain-lain 2.58%. PRK ini diadakan susulan mahkamah membatalkan keputusan pada PRU ke-14 Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari penamaan calon pada 4 Januari, pengundian awal pada 14 Januari, manakala hari mengundi pada 18 Januari. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Untuk teruskan sokongan anda, sila kongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan grup WhatsApp. Jangan lupa untuk mengajak rakan anda untuk mensubscribe channel ini bagi mendapatkan berita yang terbaru lagi terkini. Jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih.